Sang kesayangan main free room. Biar tidak jenuh di dalam kandang terus. Cara interaksi sama hewannya langsung dengan owner. Selalu diajak main biar biar jinak. Makanan buah dan daging bisa diganti-ganti menu makanannya. Semoga musang kalian sehat selalu, guys. Dan semoga juga semakin mencintai hewan-hewan. Salam lestari musang lover Indonesia. Kalau ini musang kesayangan si Tabi. Rawat musang itu mudah-mudah gampang. Ya, bisa dibilang mudah, bisa dibilang gampang. Seringlah handle musang kalian, guys, biar mereka makin akrab sama kita. Kiare muanjap poli. Senengane dilus-lus wanteng. Yang terpenting jaga musang biar sehat, jaga kebersihan, makan protein yang cukup, buah ya, daging, biar dia hampir sama di alam liarnya, pola makannya. Puasa gini masih lockdown ya, main di rumah sama si musang. Daripada keluyuran yang enggak penting, mending di rumah biar aman, tidak terjangkit COVID-19. Tuh dia tadi habis pipis, guys, jadi bersihin itu bekas kotorannya dia. Jinak semua orang dia, guys. Kiki Flori. Tapi umur perkiraan 3 bulan jalan. Dapat ya di alam liar.
Hanya bercanda dia. Dia makanan di alam liar itu kayak sebangsa burung dan monyet dan buah. Dia hewan karnivora. Bulunya kayak boneka, guys. Tebel dan cantik warnanya. Jaga musang kesehatan kalian, guys. Dan jaga kebersihan. Ajakin bercanda ya. Tadi capek dia, guys. Terus lari dari pagi main free roam. Si penghobi tidur. Tadi cukup begitu saja ya, guys. Jangan lupa subscribe biar aku bisa bikin konten video yang menarik dan bagus lagi. Salam lestari musang lover.